Yang pertama selalu ni istimewa. Saya akan ingat sampai sudah, sampai bila-bila lah. Aku dijemput sebagai TikToker untuk pertama kali oleh Perbadanan Perpustakaan Kedah, Awam Kedah. Sangat-sangat terima kasih buat Syira dan ada gang, ada pengarah ke semua saya. Saya ucapkan penghargaan. Baik, nama tak perlu saya nak sebut. Ni kita sembang-sembang, katanya kita sembang, sharing kan, sharing moment. Dalam masa mungkin lebih kurang kita sejam lah, kita isi masa, kita orang kata memaknakan pertemuan kita ini dengan kalau boleh menambah pengetahuan kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sekaligus menambah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah erti Maulid Rasul. Dan cuti Maulid Rasul kita tahun ni mudah-mudahan paling special lah, sebagaimana saya merasakan paling special, paling istimewa dengan hadirnya di sini. Harapnya begitulah adik-adik jemaah sekalian, jemaah biasa cakap jemaah sebab mengajar kat Masjid Surau, sahabat-sahabat di depan dan juga di seluruh kawasan ini rasa begitu juga. Next slide, cuma saya control slide ni. Oh baik, cerita tentang TikToker. Saya tak sampai 2 bulan, tak sampai 2 bulan lagi aktif online lah, berjoget di TikTok. Dan siapa yang belum ikut saya di TikTok, sila ikut. Saya tengok tadi tak sampai lagi, baru 1,500 lebih kurang. Boleh jadi lah balik lepas ni naik 2,000, boleh tahu. Dalam TikTok yang antara saya kongsikan berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itulah yang menjadi sebab saya dijemput ke sini, kena pula dalam Maulid Rasul ini nak berkongsi apa yang saya minat. TikTok ni tempat apa, kalau yang dikempenkan oleh pihak TikToker sendiri, kita berkongsi minat kita. Jadi jangan marah ke orang yang nak buat menari ke nak buat apa tu, dia berkongsi minat dia. Siapa yang minat follow, siapa yang tak minat tak swipe lah. Yang itu lapangan yang semua kita kena ambil. Saya pun tergerak lah untuk buat ni, berkongsi lah sedikit sebanyak. Yang terbaru yang ni lah, wanita itu seperti kaca. Boleh Isyad? Wanita seperti kaca, apa yang saya kongsikan? Wah, mampu kaca. Saya ingat satu hari kita Nabi pernah kepada yang itu dan pesan kepada orang-orang itu, kata Rizman, dia tahu apa dia. Taklah, mampu kaca itu. Dalam rujuk mampu kaca itu kepada umum ini yang dibawa ke romantik ketika itu. Kalau disingkat wanita ni sebenarnya lampu kaca cantik di pandang, tetapi kita handle with care. Itulah itulah lebih kurang sikit-sikit seminit, kurang seminit, seminit lebih berkongsi satu dua fakta ataupun input daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh, kalau boleh tiap kali tuan-tuan swipe untuk buka TikTok tu, nak kenal lagi lah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut tentang lampu kaca ni untuk apa, ahli sekelab dengan saya lah, ahli kelab suami misali ada kat sini. Hadis ni apabila disampaikan oleh perawi antara Abu Qilabah, dia peringkat tabi'in, dia kata kamu, andai ada antara kamu, dia cerita kepada anak murid dia lah, andai ada antara kamu yang menyebut hal seumpama itu, nescaya kawan-kawan kamu pakat gelap kat kamu, pakat, orang kata itu pakat jeh. Apa ni mak guna, mak jiwang ke? Walhal Nabi menggunakan bahasa yang romantik itu untuk isteri. Jadi kita, ya, mungkinlah kita, Allah, aku lelaki, maskulin, nak guna bahasa yang ni, nak tak lah. Yalah, itu kita. Tapi kita dalam kehidupan ini, kita nak ikut semampu mungkin, sedekat mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai suami, baginda menggunakan bahasa ataupun ya bermain bahasa untuk isteri, kita pun usahlah untuk itu. Rasulullah sifatkan isteri wanita kita sebagai lampu kaca, qawarir, rifqan bil qawarir. Nabi kata kepada ini cerita yang menarik. Nabi kata kepada hamba dia, hamba tu nama dia Anjasha. Kalau tak pernah dengar yang ni, hari ni dengar tuan. Nabi ada ramai hamba, antaranya seorang hamba nama dia Anjasha. Anjasha ni dia ada tugas khas. Nabi bijak mengurus bakat. Nabi bukan meletak orang tu
bagi jawatan ni tugas dia tak, tuan-tuan. Nabi letak orang yang patut, yang padan dengan tugasan dia. Al-Jashah, suara dia sedap. Wa kana yahdu. Dia suara dia sedap dan tugasan dia, peranan dia, dia tukang bawa rombongan. Rupanya zaman dahulu, dalam musafir yang panjang, bawa masing-masing naik unta, satu kafilah kan. Dia ada teknik ataupun orang kata driver lah, kita driver bas, driver kapal terbang, tukang bawa ni. Dan tukang bawa ni bukan sebarangan orang boleh bawa. Dia mesti ada suara dan dia boleh orang kata mengalunkan syair. Itu punya al-hada, hada atau lahnu, hadi. Tukang bawa unta, tukang bawa ni. Peranan dia macam mana? Kalau dia nak suruh cepat sikit pergerakan tu, dia akan jadi syair entah macam mana, tapi jadi semangat unta tu jadi juga. Kalau nak pelan, nak melo, nak slow sikit, okay, dia akan nyanyi syair yang lain. Bahasa ataupun lenggok ke macam, jadi slow terjalan begini. Itu kemahiran zaman itu. Dan Al-Jashah ni ada kemahiran itu. Nabi pun bagi tugasan kat dia begitu. Lalu dalam musafir itu, musafir Nabi dari Madinah, nak ke Mekah untuk melaksanakan haji, rombongan wanita, tukang bawa ada Al-Jashah tadi. Bangkali Al-Jashah semangat ke macam dia menyanyi lagu, untuk pun jadi lagu, duduk-duduk-duduk. Wanita yang duduk atas untuk masing-masing atas khemah untuk jadi panggil apa tenda itu mungkin bergegar-gegar. Tu Nabi kata, "Wai hakai Al-Jashah. Ish Al-Jashah." Ha tu bahasa tu. Rifqan bil qawarir. Pelan-pelan, lembut-lembut bawa wanita. Lembut-lembut bawa lampu kacil. Itulah kita belakang dia. Jadi kita boleh ambil pengajaran kat sini antaranya Nabi sendiri dari bahasa Nabi tu tunjuk begitu. Ha. Bukan kata, seselur tak bawa otel aku ni. Ha, kalau kata, dia kasar sikit. Pelan-pelan bawa lampu kaca. Tuan, Al-Jashah faham dah. Ha, Nabi sebelah. Dan Nabi sifatkan wanita tu sebagai lampu kaca. Lampu kaca. Yang sebagainya dalam gambar saya jumpa tu, terus tengok. Ha, ni lah bayangan lampu kaca dulu. Ha, yang dinyala dengan minyak. Kaca. Jadi dibawa dengan, orang kata, orang tata kata, handle with care. Bawa dengan cermat. Itu antara tuan. Nak dengar tak, tak semualah nak ni bagi contoh. Jadi saya minta di sini sahabat sekalian cuba gandakan bilangan view kat situ. Kalau 200 tu naiklah 20,000 ke kan. 600 tu naiklah 6,000. Ha besarlah pahala. Mari kita tengok satu dua lagi. Saya nak tengok yang mana ni. Nak minat mana tuan? Boleh yang nombor 2, Isyad. Jenis perang. Oh. Masa Perang Badar mulai 54. Masa Perang Uhud mulai 55. Masa Perang Khaybar mulai 59. Masa Fathah dan Fathomen mulai 60. Dan masa Perang Tahuk, Perang terakhir lagi, Perang Khaybar dan Tahuk mulai 61. Macam malu pula tengok gambar tu. Lakonan semata-mata lah. Apa pun jangan tengok pada pelakon tu ataupun tak dibayar pun. Fokus kepada mesej yang dia nak sampaikan kan? Umur saya 18, masih lagi 18 lah. Kalau tahun depan datang lalu jemput tu, tetap umur saya 18. Yang bertambah ialah usia lah. Tapi kita kembali kepada umur Nabi. Mungkin kita tidak perasan yang kita dah ikut sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Perang Badar, Uhud, apa semua tu kan. Kita perasan tak umur Nabi masa tu berapa? Saya baru perasan je pun apabila mula memberi perhatian dalam sirah Nabi, baru perasan, ya Allah. Rupanya Nabi masa Perang Badar itu sekitar umur dia 53 tahun. Ni kalau zaman hari ni umur kita nak pencen lah. Nak pencen aku nak duduk kat rumah duduk ni. Tak, masa itu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di kemuncak perjuangan Nabi. Mana kata ni untuk saya lah. Mana kata aku nanti panjang umur lah sampai umur 50. Andai berlaku seruan jihad, larat tak larat ni? Yang tu. Jadi kita ikut sirah paling kurang dia kita nak orang kata data semangat tu juga. Umur Nabi 53 masa Perang Badar, masa Perang Uhud 54. Paling kurang kita nak kena fit lah. Nak kena rasa semangat, nak kena rasa cergas umur tu juga. Kalau tidak berlaku tak apalah. Tapi kita kena ada semangat, kena ada azam, kena ada keinginan untuk berjihad.
untuk pegang senjata. Dan itu mesti dibuktikan, tengok pada kita. Saya mengajar di tempat saya, di satu tempat di Selangor. Masjid tu dekat dengan sebelah tu taman Tasik. Habis keluar subuh, kami makan-makan, tengok orang kat Tasik tu yang sedara kita dengan umat Islam, duk tengok-tengok sama ramai kita yang keluar makan untuk kuliah subuh, mereka yang duk main tai chi lah, duk main apa, sama ramai. Saya sampai kat situ pun dalam pukul 5 lebih sebelum subuh, mereka dah ada lah. Bayar lebih kurang kita, ya Allah. Tak apalah kita ada kebekatan solat berjamaah pun, tapi satu benda yang ada pada mereka, kita kena ada juga kecergasan. Sebab itu adakah cantik je duk sembah-sembah lah dengan jemaah kata, eh lepas patutnya lepas ada kuliah makan-makan ni kita jogging lah, baru lah lebih kita daripada mereka. Dan itu prinsip yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam Al-Quran. Orang Islam ni yang terakhir pada asalnya seorang mesti sama kuat dengan 10 orang. Apa ayat dia Ustaz? Ingatlah apa dia tu. Wa in minkum mi'atun yaghlibu mi'atain. Itu kemudian kalau ada 100 orang Islam boleh orang kata sama level dengan 200 orang Islam. Kita kena ada begitu. Fitness kita begitu. Kalau boleh semua kita, saya sembang ke mana. Tapi azam ke arah itulah. Kalau ada orang kata apa, program-program larian, kita kena masuk semua. Fit tuan-tuan. Jalan semua tuan. Ingat motivasi kita paling tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai aku sampai umur itu 53, 54 ini waktu usia Nabi berperang. Jadi itu tuan-tuan. Saya nak kongsi sedikit banyak tentang itulah. Anda tengok lagi Nabi. Nabi. Baik, soalan. Nabi sampai Madinah bulan apa? Kita mahu lupa Muharram kan? Nabi sampai Madinah bulan apa ni? Itu kongsi kan? Boleh tengok video bulan apakah Nabi sampai. Tapi jangan tengok sangat kepada lagak aksinya. Bulan bila Nabi tiba di Madinah dan juga Nabi SAW bukan Muharram. Ya? Tiga saat. Itu bulan Rabiul Awal. Lalu Rabiul Awal Nabi sampai Madinah, daripada hijrah Nabi dari Mekah. Rabiul Awal ini bukan orang kata calang-calang bulan, bukan sekadar bulan maulid kelahiran Nabi SAW, tapi Rabiul Awal ini juga bulan hijrah Nabi tiba di Madinah, dan juga yang paling akhir ialah bulan pemergian Nabi SAW. Yang ni kita cerita lain, kita cerita part lain lah. Dia jadi mood lain. Rabiul Awal cuma saya nak kena ingatkan, kena ni. Dan saya paling ingat kalau Rabiul Awal ialah bulan pemergian Nabi SAW. Banyak benda kita boleh pelajari. Baik, kita boleh teruskan tak? Next slide. Panjang nak diri. Ada 100 lebih slide. Gua ya. Kita next slide lah. Siapa yang tak follow TikTok saya lagi, follow sekarang. Ambil keluar. Follow sekarang, scan macam tu. Ikutlah like. Tak ada bayaran. Saja gua dah. Baik, sebagaimana diperkenalkan oleh Nusir Kursi tadi, saya bukannya TikTokers baru nak jadi, tak sampai 2 bulan sahaja. Sebelum pada itu saya ialah penulis, dan saya nak letak diri sebagai penulis, lebihnya sebagai pengkaji. Dan tumpuan saya pada sirah Nabi SAW. Angan-angan saya ada 300 tajuk buku yang saya nak buat. Ada senarai. Dan sekarang dah jadi 300 lebih. 300 lebih tu yang setakat berapa tahun saya mampu, baru sempat 20 je. Baru sempat 20 buku je. Buku lebih kurang ni je lah. Jatuh. Ini buku saya yang ni, sebagian macam tunjukkan buku. Buku tebal-tebal ni ya. Baru 20 dalam 3-4 tahun ini. Kalau saya nak kata, aku nak habiskan 300 tajuk buku yang aku senaraikan ni, saya tak congak. Setahun kalau saya mampu 3 buku, kalau saya mula menulis umur 25, meninggal umur 63, umur Nabi SAW, ada 20 tahun tu, darab dengan 3 tahun, baru dalam 50 lebih buku siap. 50 buku siap.
Nak jadi 300, tuan, saya kena 7 kali hidup mati. 7 kali hidup mati. Mati siap hidup sampai mati 50. Mati hidup balik. Allah mustahil lah cerita dia. Mustahil. Tapi para ulama terdahulu, masya-Allah, seorang-seorang ratusan. Imam Suyuti buku besar-besar 800 tajuk. Itu berkaitan Imam Nawawi, walaupun tak sebanyak bilangan tapi jilid besar tu. Allah meninggal umur 40 lebih, berkat. Yang ini juga kita nak kongsi dan sebut, Allah keberkatan. Dan ini kehidupan saya, tumpuan saya dalam bagi usia ni sebagai penulis, sebagai pengkaji. Cumanya apabila kita duk mengadap buku, duk masuk dalam gua bertahun siap buku tu, buku siap kan, kita kongsikan, orang tak kenal siapa Luqman Mahkar, orang tak kenal, jadi orang pun tak beli dah buku. Itu cerita dia. Sampailah kata orang kata, Ustaz kena masuk TikTok. Tu dah jadi saya TikTok tu. Jadi TikToker dan dijemput, mana tahu rezekinya sebagai TikToker. Alhamdulillah dapat jumpa ibu-ibu, adik-adik jemaah di sini pada hari ini. Ini rezeki pertemuan. Doakan saya dapat tambah 20 itu. Jadi saya nak kongsikan dalam masa yang ada sikit lagi, insya-Allah ni, nak kongsikan apakah hasil kajian ataupun buku yang dijadikan dalam bentuk buku setakat ini yang apa Allah mudahkan untuk saya hasilkan. Dan itulah bahan-bahan yang akan saya olah dalam bentuk TikTok nanti. Tak lari jauh, bagi tak antara dia. Dan insyaAllah ada tawaran, ada tawaran sembilan. Antara yang ini buku pertama saya. Ini kajian pertama tentang Nabi SAW, lalu dihasilkan dalam bentuk dua jilid buku. Dan ada jilid yang ketiga di bawah siri Asam Garam Rumah Tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada kalau ada yang sudah membeli, sudah membaca buku ini, doakan saya mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum boleh dapatkan nanti ada di kaunter sana. Dah. Harga special untuk hari ini. Saya tu special, betul-betul special. Harga rahmah. Nanti di hujung nanti saya kongsikan tuan. Daripada buku ini ataupun kajian ini yang menghasilkan buku ini, saya jumpa banyak benda, banyak sangat maklumat-maklumat tentang Nabi SAW. Antaranya, ini menariklah untuk ibu-ibu yang bergelar kelab isteri misali. Saya pun bawa perasan lah tentang ini. Sedar tak sedar bahawa Nabi SAW 25 tahun Nabi kahwin seorang. Nabi istilah sedaknya setia pada yang satu ni 25 tahun, iaitu dengan siapa? Saidatina Khadijah, kan? Saidatina Khadijah. Hanya setelah Saidatina Khadijah meninggal dunia, Nabi menduda beberapa ketika, ada riwayat sebut beberapa bulan dan ada riwayat sebut 3 tahun. Maksudnya Nabi juga pernah ada pada Nabi status duda. Setiap keadaan umat dia, Nabi akan lalu. Nabi kaya, umat dia ada yang kaya, Nabi kaya. Ada masa Nabi kaya. Umat dia ada yang miskin, Nabi ada masa Nabi miskin. Macam-macam. Setiap cerita, drama, kehidupan manusia ni ada dalam kehidupan Nabi SAW. Lalu menjadi bukti, menjadi asas. Memang Nabi ni kita bukan sekadar tahu, puji, puja, tak. Tapi kita kena contoh Nabi SAW. Berbalik kepada yang dikongsikan ini, 25 tahun Nabi bermonogami, itu bahasa orang lain lah, kan? Hanya setelah Nabi menduda, kemudian baru mula era Nabi poligami. Nabi ada lebih daripada 4 isteri. Ini hukum khas Nabi SAW. Tapi nak kata yang tadi tu, yang fakta ni, 25 tahun Nabi monogami, 13 tahun Nabi poligami. Jadi jangan sebut lah, jangan sembah, maaf ni di serius sikit. Kalau orang kata sebab apa nak poligami, nak ikut sunnah, tengok dulu. Sunnah dalam arti kata benda Nabi buat, ya betul benda Nabi buat, tapi adakah itu yang disebut sebagai kehendak ataupun yang Nabi prefer? Kena fikir baliklah. Nak kahwin 2-3, mentang-mentang kita tak ada peluang kan, marah kan. Nak kahwin 2-3 silakan, tapi untuk nak mengatas nama sunnah, mudah-mudahan janganlah. Kalau nak ikut ni, ikut sunnah cara Nabi begini, selepas 25 tahun. Dan nak dengan ni mestilah gini-gini kan. Tu isteri saya, ni masalah. Kau ustazah.
Saya masa belajar tu, kita kawan-kawan kata kita jangan kawin ustazah, kita cari orang lain. Ha, barulah nampak keustazan tu. Tapi kalau kawin ustazah dia payah. Tapi rezeki takdir Allah, kawin ustazah juga lah saya. Jadi isteri saya dia bagi saya. Dia bagi saya poligami dia tu. Dia bagi poligami. Tapi mesti ikut cara sunnah dia ni. Atau cara sunnah macam mana? Lepas saya tiada. Atau lepas cara sunnah poligami, lepas isteri pertama tak ada. Saya penuh kata tak ada harapan aku. Tambah lagi baru 3 hari dengar apa, tengok berita kan. Memang selalu pun secara purata usia wanita lebih lama daripada lelaki kan. Lelaki kata dia, kali keadaan aku pergi dulu, tak ada merasa lah. Tak, itu luar lah nak kena. Nak kata ni Nabi, kita main pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, perasan apabila buat kajian tentang rumah tangga Nabi 25 tahun Nabi berpuluh. Lagi kita kongsi lagi. Kita tak gap. Ah, sudah. Macam mana skrin? Lagi kita pergi laju-laju untuk saya nak sebut jemaah sekalian, jemaah mahasiswa biasa sebut jemaah lagi kita ni kumpulan kan. Untuk mencetuskan, untuk trigger ni bahasa orang kampung, aku nak tahu lagi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah kahwin adik-beradik. Ustaz haram ustaz kahwin adik-beradik ni. Macam mana tu? Ya, Nabi kahwin adik-beradik ni bukan dalam satu masa yang sama. Dengan kematian adik dia atau kakak dia baru Nabi kahwin si sedara dia pula. Nabi pernah. Siapa dua adik-beradik yang Nabi nikah ini? Ini kena baca kajian saya dan tuan ni. Kalau saya tak sebut, dia jadi panjang cerita tuan. Sama juga yang ikutnya. Ni ramailah. Rupanya tuan-tuan ni tips saya. Kalau pakai kain pelekat, rupanya view dia tinggi dalam TikTok lah. Kalau pakai kain pelekat pandai tu dia ramai lah tuan. Point ni lah. Point. Nabi buat kerja rumah tuan-tuan. Ini juga jadi ceramah lah kalau saya huraikan. Yang menarik tuan-tuan, dua kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kematian isteri. Itu mungkin tahu. Selama ini ialah Nabi kematian isteri tu seorang kan. Saidatina Khadijah. Ya, iaitu satu kehilangan yang dahsyat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi rupanya Nabi uji, Allah uji Nabi dengan kematian isteri dua kali. Kematian ataupun pemergian orang tersayang ni ujian yang besar. Ujian dahsyat. Saya sebut dia seram kan. Tentu kita dapat lalui. Tapi itulah kita sebut. Setiap ujian yang umat dia lalu, siapa pun umat dia, dia tak payah tengok jauh. Tengok Nabi, Nabi juga lalu. Redah sikit. Allah, Nabi, insan teragung, manusia paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun Allah uji sebegitu. Aku ni yang tak berapa nak rajin solat, tak berapa ni puasa, Allah uji ni. Atuklah. Jadi ini tuan-tuan, jadi healing. Jadi healing kita membaca, mengetahui fakta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang penting. Dan Nabi kematian dua kali isteri. Siapa isteri kedua yang meninggal pada hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang ini juga kena carilah pada benda ini. InsyaAllah. Berikutnya, ada seorang isteri Nabi yang Nabi gelar dia panjang tangan. Tak tahu kita. Panjang tangan mencuri ke ustaz? Mari kita tengok video dia. Siapa isteri Nabi yang paling panjang tangannya? Isteri paling panjang tangannya ialah Sayyidatina Zainab binti Jahsyim. Kenapa pakai jabatan ni? Sebab Nabi sebut orang yang paling awal menyusui itu tak disebabkan Nabi meninggal dia lah. Sebab Nabi pertama akan meninggal, sebab itu ialah Nabi kata awal tengah ini orang paling panjang di tangan ni dalam keadaan kami. Nabi kata kepada semua isteri Nabi SAW tentu itu. Cuma bukan dia maksud panjang tangan tu macam kita faham panjang tangan mencuri. Panjang tangan yang maksudkan dimaksudkan oleh Nabi ialah orang paling banyak, paling Okay.
Al-Tuala pun layanan. Nabi kata orang yang paling awal menyusuliku ialah orang paling panjang tangan dalam kalangan kamu. Ada cerita dia. Ini Nabi sebut pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, dan itu ketika sakit Nabi nak pergi. Tuan-tuan, Nabi sakit berapa lama? Nabi sakit sekitar 13 hari. Bermula hujung Safar sampailah Nabi sakit pingsan dan sampai Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Dalam tempoh 12 atau 13 hari terakhir Nabi tu macam-macam peristiwa berlaku. Yang sebagian saya buat dalam buku ya. Antara yang ni, isteri Nabi pakat merawat Nabi. Menarik tuan. Isteri Nabi ada ketika itu 9 orang, antaranya mereka memandikan Nabi. Nabi sakit tak larat dimandikan. Nabi nak keluar rumah dipapah oleh 2 orang. Keadaan Nabi sangat dahsyat. Sekejap pengsan. Yang ada satu ketika para isteri Nabi duduk di tepi Nabi, mereka bersembang. Sampai tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini benda besar tuan-tuan. Mereka cerita tentang kematian. Wahai Rasulullah, sekiranya abang pergi dulu, gini lah. Abang tahu kira-kira siapa yang menyusul abang lagi dulu? Itu soalan tu saya nak fikir sensitif. Kita sebagai suami isteri, awak nak saya mati ke ni? Abang contohlah, kita demam sakit ni lama tu, sekiranya minta abang nombor akaun bank apa-apa. Oi, awak nak saya mati ni? Kita tuan-tuan. Isteri tu bukan abang takut apa-apalah kan, nak ni. Kenal tuan-tuan pengurusan itu. Tapi nak sensitif. Isteri Nabi tanya soalan yang sama juga. Yang orang kata sensitif. Kalau abang pergi dulu, siapa antara kami yang menyusul abang dulu? Itu Nabi sebut. Al-Tuwalukunna yadan. Nabi bagi hint. Nabi bagi pembayang sahaja. Orang yang awal, yang lebih dulu akan menyusul pun nanti. Orang yang paling panjang tangan antara kami. Nabi kata macam tu. Jadi Nabi meninggal tak lama kemudian. Isteri Nabi Saidatina Aisyah menceritakan hadis ini. Kami tiap kali bertemu selang masa, kami buat acara ukur tangan. Kami ukur tangan di dinding, ukur tengok tangan siapa tinggi. Dan tiap kali itulah orang yang paling panjang tangan ni, menang pemenang ialah Saidatina Saudah. Kalau tak pernah dengar nama isteri Nabi ni, kena kenal. Ni isteri kedua Nabi, isteri pertama yang Nabi nikah selepas Saidatina Khadijah meninggal dunia. Saudah binti Zam'ah. Dia paling berusia. Dan dia memang tinggi orangnya. Apabila dia ukur, memang dia lah tinggi, panjang tangan dia. Itu sangkaan Ummu Mukminin. Dan Ummu Mukminin Saudah pun mungkin rasa patut pun dia paling senior. Umur dia lebih tua sebaya Saidatina Khadijah. Memang patut dia lah. Tapi rupa-rupanya yang meninggal lepas pada itu, tahun berapa hijrah, ialah Saidatina Zainab binti Jahshim. Ini juga Ummul Mukminin. Beliau orang yang pertama meninggal dulu selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Baru isteri Nabi yang berpuasa faham. Nah, ini ke maksud Nabi panjang tangan. Memang pun Saidatina Aisyah kata betul lah yang Nabi kata tu. Saidatina Zainab ini paling panjang tangan dia. Kerana dalam ramai-ramai dia paling kaya. Dan kerana dia kaya, dalam ramai dia paling banyak bersedekah. Dia banyak bersedekah, paling kaya. Isteri berkerjaya bukan Khadijah saja. Watak yang ada selepas pada itu ialah Saidatina Zainab. Zainab binti Jahshin. Dia kaya, dia bekerja, dia ada kraf tangan. Dia buat kirabah atau kirbah. Dia buat kantung, buat minum air. Dan dia ada unta lebih, dia ada hamba, dia kaya. Dan dia meninggal dulu. Dia banyak bersedekah. Itu maksudkan panjang tangan. Orang faham. Orang Arab panjang tangan maksudnya tu, tangan menghulu kan. Kita tak panjang tangan, budaya kita tak curi lah kan. Lain budaya lain. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab binti Jahshin. Ada tak seni nama Zainab binti Jahshin? Bukan binti, Zainab. Ibu nama apa ibu? Ibu. Ya? Fatihah tu nama model kan? Kan nama dulu kan? Rahmah, Zainab lah. Tuan-tuan, rahmat Allah, saya kalau lah ada nama, ada rezeki yang Allah nak bagi lagi anak-anak, anak perempuan ke, saya nak letak nama Zainab. Anak pertama saya perempuan, nama dia Mardiyah. Sempena nama Al-Quran lah, ayat Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Asal nak letak Zainab, tapi atas nasihat ramai, tak jadi.
Rupanya kena ambil kira juga. Saya berkenal sangat nama Zainab ni. Kenapa saya berkenan? Sebab Nabi berkenan. Nama yang paling saya duk kira-kira, duk tengok, duk congak, duk tengok. Nama perempuan yang Nabi paling suka Zainab. Kenapa? Saya beritahu. Sebelum cerita saya dulu. Saya nak nama Zainab ni. Anak sung saya tak nama Zainab, tapi mak saya tak bagi. Adik-adik perempuan saya tak bagi. Dia tak yalah. Fikir bilik, betul juga kan. Kena ambil kira juga realiti. Ni orang kata lah, orang kata. Orang kata nama tu, nama asal baku cantik. Tapi dia mari ke sebutan Kelantan, dia jadi lain. Zainab, dia tak, orang tak panggil, orang kata tak panggil Zainab ke? Dia panggil Meknak. Meknak, nak, oh, dia tak sedap ke? Sama juga nama Abdullah. Nama cantik. Habul Asma. Nama-nama yang Allah suka. Tapi kalau datang ke sebutan, maaf, saya orang Kelantan tu. Datang sebutan Kelantan tu jadi tak sedap. Dolah. Pak Loh. Allah tak tahu. Dia lari. Abdul Rahman. Sedap. Nama tak nama Kelantan tak jadi. Romel. Oh, tu jadi cancel lah tuan. Anak saya 6 orang. Seorang yang sejarah perempuan. 5 lagi semua hero. Semua saya letak nama Abdul juga. Tapi tidak ada nama Abdullah. Tidak ada nama Abdul Rahman. Ambil kira tadi lah. Nama Abdul Hakim, Abdul Hadi, Abdul apa, tak ingat nama anak sebab Abdul Halim and the rest. Tak ingat apa. Nah, itu Abdul jugalah lagi. Tak, kembali kepada nama Zainab. Nabi suka nama Zainab. Kalau ada peluang untuk nak beri kepada anak, cucu ke saudara ke, cuba kalau tidak ada halangan tadilah, faktor tadi, letak nama Zainab. Kenapa? Kenapa nama Zainab? Saya bagi dua sebab untuk. Pertama, yang ini utama, itu nama Nabi suka. Kenapa kita kata Nabi nama suka? Kita tengok fakta-fakta ini. Antaranya, anak pertama Nabi, perempuan. Nabi ada anak sulung, lelaki, Al-Qasim. Sebab itu gelaran Nabi ataupun kunyah Nabi sebut Abul Qasim. Tapi Al-Qasim meninggal awal. Kemudian Nabi dapat anak kedua, perempuan. Dan ini anak perempuan sulung Nabi lah. Nabi letak nama Zainab. Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab. Kemudian ni kita kita tengok apa, ada riwayat apabila ada orang datang cadang minta nama Nabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau anak perempuan Nabi bagi cadangan Zainab. Kalau lelaki ada beberapa nama. Hamzah, ada sebab Nabi sebut Zainab. Kemudian nanti Nabi dapat anak tiri. Nabi ada anak tiri. Ramai. Berapa nanti tu? Nabi ada tiri. Ada seorang anak tiri, Nabi tukar nama dia Zainab. Nabi ada seorang isteri, Zainab binti Jahsy. Ada seorang isteri, nama dia lain, Nabi tukar nama dia Zainab. Zainab juga. Sebab apa Nabi tukar? Tu ada sebab nama asal dia nama yang tak elok. Nabi tukar panggil Zainab. Zainab ni maksud apa? Mungkin tu tanya, apa maksud Zainab? Lama dah panggil nama Zainab ni. Orang nama-nama dah dulu nama Zainab kan? Kalau kita tahu apa makna Zainab ni, kita akan berkenan. Zainab ataupun bahasa asalnya lagi Zainab ialah bunga, sejenis bunga. Bunga ni saya buat carian-carian, buat kajian, baru jumpa. Nanti Google semua. Desert lily. Kalau tempat kita dia ada bunga nama dia water lily kan? Water lily, teratai. Di sana tempat padang pasir, tempat yang kering, dia ada panggil desert lily. Teratai padang pasir lah kalau terjemah kan. Rupanya kalau kita baca, Masya Allah, desert lily ni atau Zainab ini ialah hanya beberapa spesies tumbuhan yang berbunga, yang boleh berbunga dalam keadaan yang disebut harsh, dalam keadaan yang payah itu. Kaktus pun dia jadi, orang kata boleh jadi duri kan. Tapi pokok Zainab ni boleh berbunga. Hebat dia. Dan bunga dia cantik. Cuba cara tu. Bunga dia cantik. Ada beberapa warna dia cantik. Bayangkan tempat yang kering, padang pasirnya yang tak sama macam kita hijau ini, tiba ada pokok bunga, sebuah pokok yang boleh berbunga, bunga tu cantik. Itu Zainab. Nampak tak inspirasi? Letak nama tuan perempuan dengan nama Zainab. Pokok atau bunga Zainab. Mudah-mudahan ni boleh menjadi anak aku sehebat Zainab. Sehebat pokok Zainab. Cantik dan kental. Ya. Itu Nabi letak nama. Jadi, inspirasi nama ni penting. Nama Arab, kalau kita faham maksudnya, bukannya
orang kata sekadar itu. Tapi rupanya di belakang tu kadang nama binatang, kadang nama tumbuhan, kan? Sempena sifat makhluk itu supaya ada pada diri dia. Nanti kita tengok berapa nama lagi. Itulah sedikit sebanyak. Kita kongsi teruskan lagi. Berikut, ya? Kita sembang-sembang cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri merajuk, Nabi pujuk. Ni cerita panjang, ni satu kuliah. Saya ingat kita skip lah. Ada dalam buku saya yang kita sebut tadi, Asam Garam Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bawa sikit saja, 20 saja, harga istimewa. Istimewa tu berapa nanti kita tengok. Tunggu, saya nak, yang utama saya nak kongsi tuan-tuan ialah ilmu ataupun maklumat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri merajuk, Nabi pujuk. Laku. Umar Nabi ada tak? Orang kata apa? Badai, perang ni ada. Ada ketika Nabi masak muka dengan isteri, ada ketika begini. Berlaku sebagaimana kita. Bukan kita untuk kita rasa, oh biasa punya rumah tangga Nabi. Tak. Sama. Supaya kita, andai berlaku ujian rumah tangga itu, tak rujuk orang lain dah. Kita rujuk Nabi SAW. Macam mana nanti kes isteri merajuk, Nabi pujuk. Ha. Rasa kena cerita lah, Nabi tak buat video. Tak payah cerita lah, nanti lah. Baik. Kemudian, itu kajian yang pertama saya. Kaji tentang rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar dua buku, ya insya-Allah menarik sangat-sangat. Saya lah boleh syarat itu, tuan boleh merasai hal yang sama. Daripada situ saya buat kajian yang berikutnya tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu siap satu buku ini dibuat dalam siri yang sama, Asam Garam. Tiga, meriahnya rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kajian yang pertama fokusnya tentang Nabi dan isteri, itu wataknya. Untuk kajian yang kedua ini, Nabi dengan ahli keluarga Nabi. Anak Nabi, sepupu Nabi, pak saudara Nabi. Menarik. Sangat-sangat menarik. Dia bukan sekadar kita kata sama kecil kita. Ada pengajaran dia, ada kes dia kepada Allah. Itu siap buku itu. Antar saya boleh kongsikan. Ha. Nabi ada 40 anak tiri. Siapa tahu? Mulia rumah tangga Nabi ni. Nabi nikah pada era poligami, iaitu Nabi di Madinah, melalui 4 orang isteri. Nabi dapat 14 orang anak tiri. Umur Nabi berapa masa ni? Umur Nabi sekitar 53 sampai 63, 10 tahun terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dapat anak tiri, anak yang kecil-kecil lagi. 14 orang anak tiri tuan. Mulia. Kehidupan Nabi sepanjang masa dikelilingi sekitar Nabi dengan budak-budak kecil. Kalau tidak anak tiri, anak angkat Nabi, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menarik. Nabi ada 14 orang anak tiri. Daripada 4 orang isteri. Siapa ustaz ni? Kena kaji lah. Nanti dia jadi sampai ke malam ceramah kita. Bukan ceramah, perkongsian. Baik, kita nak laju untuk tadi, nak trigger. Ya, aku nak tahu lagi tentang Nabi, nak tahu lagi. Kenapa tak gerak? Nabi diuji kehilangan sejak kecil. Yang ini juga kita maklum, cuma kita ingat sekadar ulangan tuan. Nabi kematian ayah, masa itu Nabi masih lahir dalam kandungan. Nabi lahir. Mak Nabi bila Nabi kemudian hantar Nabi ke kata dijaga oleh Halimatus Sa'diyah sampai umur 4 tahun. 4 tahun Nabi mula, mak Nabi jaga semula. Sampai umur Nabi 6 tahun, mak Nabi meninggal. Atuk Nabi pula bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai umur 8 tahun, atuk Nabi pula meninggal. Yang ni kita kena sebut, kena kaji kenapa Allah tetapkan demikian. Nabi diuji dia kehilangan sejak kecil. Ulama kaji bincang, ya Allah, kalau tidak kerana ujian-ujian ini, dia Nabi tidak menjadi sebagai Nabi itu. Bukan yang Nabi jadi hebat ini, orang kata serta-merta otomatik jadi hebat. Tak. Dia ada proses. Kita nak jadi sehebat Nabi. Ya, semua nak. Dah kena usaha. Tapi kena lalui proses. Sebab itu, Nabi SAW bukan untuk kita kagumi semata-mata. Hebatnya Nabi sebagai ketua. Hebatnya Nabi sebagai ketua. Ya. Tapi disebabkan itu proses. Nabi jadi hebat tu, apa yang Nabi tak ada? Ujian, ibadah. Yang tu kita ni. Nak berjaya macam tu. Orang berjaya semua ada ujian dia. Ada pancar rabah dia. Kita kena lalu lah. Baru kita boleh jadi seumpama itu. Sejak kecil kita. Lagi, daripada buku ni, kita kaji tentang anak, kita kaji tentang ni, kaji tentang ibu. Rupanya, kita sebut tadi, kan, Nabi umur Nabi 6 tahun, mak Nabi dah meninggal dunia. Baik.
sedar tak sedar, paling kurang, ni paling kurang, tak termasuk ibu susuan Nabi. Ada dua orang yang Nabi panggil ibu. Ya Ummah. Ada dua orang. Rupanya bila saya berperasan lah, berperasan, ada insan-insan bertuah ni, Nabi panggil mereka berdua ibu. Kita pun kumpul hadis-hadis Nabi dengan dia, interaksi pergaulan Nabi dengan mereka ni, bau akan terselah kepada kita. Ya Allah, ini akhlaknya yang Nabi tunjuk. Kau nak berbakti, nak khidmat kepada ibu, ini cara ni. Dan Nabi dia bukan cakap sembang. Saya boleh sembang kat sini, tuan-tuan. Kita ustaz ke siapa boleh sembang. Kita hendaklah menjadi suami misali, gini-gini. Balik rumah, orang yang paling tahu. Perangai kita, isteri kita lah. Sebab itu, ada sikit lah tuan. Jadikan sebagai, orang kata apa, landasan hidup kita. Saya teringat guru saya, dia sebut hari ini, baru saya perasan. Dan barulah, dia sebut itu baru saya perasan pula hadis Nabi SAW. Nak dengar tuan? Ini untuk bakal-bakal suami ataupun dah sedia suami saya tu, kita sedang melalui proses ujian itu. Guru saya bagi tahu, dia kata umur dia dah 50 lebih, dia kata man, dia kata Ana ni tak ada apa dah nak kerja, tak ada apa dah nak kerja dalam hidup ini, melainkan usaha nak je macam mana, nak kalau lah Ana tak ada nanti, andai ada orang tanya isteri Ana. Orang tanya, Ana tu saya tu lah. Bukan Ana ni Rohana ke Juliana, bukan. Ana ni bersalah, saya. Tentu takut ada salah faham lagi. Saya lah. Kalau lah saya meninggal, nanti andai ada orang tanya tentang saya, tanya isteri tentang ustaz sekian-sekian ni, macam mana hidup dia? Isteri saya, atau dia tanya anak saya, anak-anak saya boleh jawab dengan bangga, dengan yakin, dengan sepenuh hati, ayah, suami saya ialah orang yang terbaik kami kenal masa hidup. Okey. Saya dengar menung balik kereta menung. Baru rasa. Rupanya betul kan? Nak diakui sebagai suami, sebagai ayah, untuk diakui oleh isteri, untuk diakui oleh anak-anak ni, pengiktirafan yang sangat sukar. Tuan-tuan boleh tengok saya baik, orang lain boleh luar boleh cepat, orang ni ustaz dia baik, orang ni hebat tuan, di pejabat orang ni. Tapi belum tentu itu pandangan isteri, kalau kita suami lah. Belum tentu itu pandangan pasangan kita, anak-anak kita di rumah. Sebab mereka lebih tahu kita sebenar macam mana. Kita digarang, kita ni, kau tahu tak ada anak saya, belum tentu. Dan sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan itu satu standard kan. Apa ayat, apa hadis Nabi? Ya, baik tak ingat dah. Apa ayat dah? Orang yang terbaik dalam kalangan kamu, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ini pendek je standard Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi satu kayu ukur, Nabi kata kamu semua ikut pada sahabat Nabi, pada kita sampai akhir zaman, khairukum, orang yang paling baik dalam kalangan kamu semua ni, khairukum li ahlihi, iaitu orang paling baik dengan ahli keluarga dia. Wa ana khairukum li ahli, aku orang paling baik dengan ahli keluarga aku. Sungguhlah tuan-tuan, jadi isteri Nabi akan mengakui Nabi suami terbaik. Anak Nabi, anak tiri Nabi, siapa memang sudah tentu mengakui Nabi sebagai ayah, sebagai ketua yang terbaik. Kita semua boleh dapat status orang yang terbaik dalam lapangan keluarga masing-masing. Tapi kita dapat, kita tak dapat, itu persoalannya. Dan itu sukar. Kita boleh dapat anugerah Maulidur Rasul, boleh dapat anugerah tokoh negarawan, boleh dapat atau boleh. Tapi adakah kita boleh dapat title suami, isteri, ayah, ibu terbaik di mata anak-anak? Sukar tuan-tuan. Boleh dapatlah anugerah guru cemerlang, tapi boleh dapat tak anugerah ibu bapa cemerlang oleh anak-anak? Sukar. Tapi yang tu kita kena kejar. Nabi sebut yang tu, khairukum li ahlihi, orang terbaik dalam kalangan kamu ialah orang paling baik dengan ahli keluarga dia. Jadi itu kita kena usaha. Tak apalah kita tak dapat anugerah ataupun ke bumi ni naik jawatan apa, ketua jabatan terhebat apa tu, tak apa. Kita kejar title.
Itu kerja title dia sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, 2000 Nabi yang ramai kita tidak tahu. Yang tu kita kena kaji juga siapa ada dalam buku saya yang itu. Baik, tak ada masa lagi. Sikit kita. Lagi. Oh, ni dapat share tinggi juga. Ada 5,000 lebih. Ini pada bila saya senang, tak ingat lah. Jadi tuan-tuan, kat sini ada dalam berapa? 50,000 orang ni termasuk malaikat kan. Tambahkanlah. Dia jadi 50,000 sharing lah. 50,000 sharing di TikTok. 6 orang anak Nabi meninggal dunia. Dan kita sebut sekali lalu sahaja, tapi yang menjadi perhatian kita ialah kita duduk belakang Nuh, tuan-tuan. Ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada 7 orang anak. Dari 7 orang anak tu 6 orang meninggal pada hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat kan? Kehilangan isteri satu, kehilangan anak ni lain. Saya ingat dulu saya awal-awal berkerjaya kita PJJ, duduk jauh dengan isteri kan. Tahun-tahun awal duduk jauh dengan isteri, balik minggu, saya duduk Melaka, isteri duduk Perak. Orang cek-cek ujung minggu tabur duit lah, tabur duit atas jalan, balik begitu lah. Habis duit atas jalan je kan, tapi gagah balik. Hari Ahad tu nak kena balik ke Kedah semula, Kedah maaf tu. Saya tak ada cawan Kedah, saya duduk kat sini. Balik ke Melaka semula, berat ke? Kan? Berat. Tapi lepas dapat anak, anak sulung lagi berat. Lagi buat rasa nak tinggal, lain. Saya anak ni lain. Ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji dengan kematian 6 orang anak pada hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan usia 6 orang tu pun bukannya kata satu kelompok yang sama. Ada meninggal waktu kecil-kecil, lain ujian dia perasaan dia. Dan ada yang meninggal ketika dewasa. Anak perempuan Nabi, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, semua meninggal ketika mereka dewasa. Dah tinggal anak dah, tinggal cucu. Alhamdulillah. Dan meninggal orang kematian anak besar lain pula tuan. Tak ada merasakan mahu, tak ada nak merasa orang kata duit gaji anak contoh tu. Lain ujian dia. Tapi semua Nabi lalu. Semua Nabi lalu untuk teladan umat dia. Nabi berkorban. Nabi rela dijadikan teladan. Begitu. Kita tengok Nabi ni watak. Kalau kita drama tak apalah. Kalau pelakon, lakonan, filem tak apalah. Watak yang mendapat dialog, mendapat skrip, menjadi watak yang banyak berkorban. Sial, sial, sial. Tapi Nabi, demi kita, Allah. Demi kita. Jadi kita tak ada orang lain kita pandang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kita minta, tak jauh lah. Bukan kita minta, setiap ujian yang kita tengok pada orang lain, Nabi ajar. Kita untuk berdoa, untuk bersyukur, alhamdulillah. Illadzi afani mimma talahu. Apabila kita melihat satu musibah yang menimpa orang, kematian, aksiden apa semua, kita istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita sebut alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala yang pelihara aku, yang tak bagi aku kena lagi musibah yang menimpa dia. Itu adab dia. Bukan kita dah sebut dalam depan orang dengar tu. Untuk diri kita, Allah aku tak kena lagi, alhamdulillah. Kita sebut. Mana ujian tu kita tak minta. Kita kena syukur kalau kita masih lagi tidak diuji dengan itu. Tapi anda kita diuji, kita bersabar. Kita tabah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini jadi ceramah. Ini sembah-sembah. Ha. Nabi sayang dua singa ini. Ini anak sulung, anak sulung, anak bongsu saya. Abdul Halim. Ingatlah. Nama dia Abdul Halim. Nabi sayang dua singa ini. Singa. Ustaz, Nabi pula singa ke? Oh. Taklah. Di Semenanjung Arab ada singa ke? Ada singa. Tapi dah pupus tuan-tuan. Tahun ke berapa dia dah pupus. Rupanya zaman Nabi tu berlaku peristiwa memang ada singa. Semenanjung Arab ada singa. Baik. Ada dua orang. Cerita Nabi sayang dua singa ni sebenarnya merujuk kepada orang. Ada dua orang ni Nabi sayang sangat kepada dia. Nabi sebut Nabi sayang dia dan terselah sayang Nabi kepada mereka berdua ini. Siapa? Siapa dua orang sahabat yang nama ataupun makna nama dia singa? Ini kalau buat teka-teki ni menarik lah. Lepas ni saya buat teka-teki lah habis pada buku ni. Ataupun saya buat teka-teki ni dulu. Siapa boleh sebut? Siapa yang ni saya nak bagi hadiah buku. Ada elok ada kat sini. Ha. Ada dua. Ada jumpa orang sini. Ada dua. Orang sahabat Nabi makna nama dia singa.
Dan Nabi sayang mereka berdua. Pernah apa Nabi, ada orang cadang datang kepada Nabi Rasulullah minta cadangan nama, Nabi pun bagi nama orang ni. Clue dia, saya tambah lagi, dua orang ni bukan orang jauh pun, tapi ahli keluarga Nabi juga, ada dalam keluarga Nabi juga. Siapa? Siapa nak cuba dulu? Ada. Dapat hadiah buku ni, asam garam satu, harga 30, boleh tahan tuan-tuan, tapi berbaloi insyaAllah, harga 30. Siapa nak cuba? Tuan, kita bersembang ni. Ada ke? Tak ada lah. Ya tuan, nak cuba ya. Hamzah, barakallahu fiik. Dia naik ke pentas dah. Oh, dia jawab dah. Saidah Hamzah, barakallahu fiik. Betul. Ambil hadiah. Pilih salah satu daripada buku ini. Kita bagi satu dulu. Baik, terima kasih. Tuan Fairuz, Tuan Fairuz. InsyaAllah. Fairuz nama permata. Hamzah. Mungkin ada nama Hamzah kat sini. Atau nama anak, cucu, saudara dia, nama atuk dia nama Hamzah. Mungkin kita bagi nama. Kita tahu nama Hamzah tu sempena. Sempena nama. Entah tambah nak buat hadiah lagi. Sempena nama bapa saudara Nabi Hamzah. Sebagai Sayyidul Syuhada. Tapi nama asal dia, makna dia, singa. Arab ni dia ada beberapa, dia ada contoh bab singa, dia ada banyak nama perkataan. Hamzah tu makna dia singa. Seorang lagi singa, bukan seekor, seorang lagi singa yang Nabi sayang. Kalau orang tahu, ini agak tricky sebab jarang orang tahu. Kalau dia baca buku dia boleh tahu. Ah, masya-Allah. Macam pernah baca buku kan? Ya ibu. Saya Nur Aini. Nama Anita. Ya. Umar Al-Khattab. Sipi. Tapi saya bagi hadiah juga. Bagi kita atas kesudian menjawab, kita bagi hadiah. Boleh pilih buku saya. Kita minta rosti. Bukan Umar. Ya. Soal lagi, kita cepat sikit. Tadi Hamzah, seorang lagi singa yang Nabi sayang juga, status dia sama juga pak saudara Nabi, ialah Abbas. Abbas. Kita biasa nama Abbas kan, Abdullah bin Abbas. Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi. Nabi sayang sangat dia. Nabi letak dia setaraf kembar ayah dia. Juga maksud singa. Itu Arab dia ada ni. Baik. Dalam Al-Quran, ini spontan. Dalam Al-Quran Allah juga sebut singa. Apakah perkataan singa dalam Al-Quran? Menarik ni. Tanya anak-anak. Anak-anak singa apa dalam bahasa Arab? Tanya adik. Singa bahasa Arab apa? Kalau dari sekolah dah tahu. Tak tahu. Tak apa. Adik-adik tahu tak? Singa bahasa Arab apa? Saya jawab. Nama apa? Zakir. Nama Zakir. Asadun. Betul. Ustaz dah bagi hadiah buku lah. Dapat buku ni. Madinah takkan rebah. Ni buku ni baca ni, lepas ni beritahu kat mak kan buku tu ni. Zakir, barakallahu fiik. Bahasa Arab di sekolah-sekolah kita diajar maksud dia, perkataannya asadun. Asadun singa. Tapi cari dalam Al-Quran tak jumpa eh. Tak ada. Nama singa asadun tidak disebut dalam Al-Quran. Tapi perkataan lain. Qaswarah. Farrat min qaswarah. Ayat dia lari daripada singa. Nak kata tuan-tuan, kita tahu hari ini empat perkataan singa. Asadun, qaswarah, Hamzah, Abbas, semua maksud dia singa. Itulah orang Arab ni, dia ada satu perkara yang pelbagai maksud dia nak beri tumpuan. Kalau nak kata apa, unta. Ada ahli bahasa kumpul berkaitan dengan unta. Nama unta, telinga unta, semua ni ada 700 perkataan. 700 perkataan tentang unta. Sebab itulah kehidupan dia. Kita mari kepada bahasa kita, orang Melayu. Ada juga seumpama tu. Saya, tuan-tuan ni kena sebut lah, kena sebut. Setiap bahasa, setiap bangsa itu dia ada penumpuan ni. Kan? Arab kita tahu dia penumpuan dia pada unta, pada kuda. Kita lah kata-kata unta. Sebab unta tak ada tempat kita. Ibu unta kita panggil apa? Ibu unta lah. Arab dia ada maksud lain. Unta jantan lain. Unta kecil lain. Unta umur
Orang tu kurang setahun lain, dua tahun lain, tiga tahun, semua lain. Labun, bintu labun. Ni belajar fiqah tahu nanti bab zakat. Siap usia unta tu ada mas kataan lain. Kita unta lah. Anak unta, bapa unta, mak unta, datuk unta, nenek unta, moyang unta lah. Dia tidak ada pada kita. Tapi ada sesuatu. Ini menarik saya, pemerhatian saya. Nak kata, ini jati diri kita orang Melayu. InsyaAllah. Ada satu kata kerja yang ada pelbagai perkataan tersendiri. Agak-agak apa tu? Satu dia jumpa. Mungkin ada yang lain. Cuba masing-masing buat kajian, kembangkan. Perkataan bau. Kata kerja bawa dalam bahasa Melayu kita setakat yang saya tak ingat nak rujuk balik ada lebih 10, 11 perkataan tersendiri untuk kata kerja ataupun perbuatan bawa. Contoh kendong, kita utara kandar kan, nasi kandar, kendong, kandar, tu semua perbuatan bawa tu, cara bawa beza. Kalau kita tengok bahasa putih, English ataupun Arab, dia akan guna satu kataan je. Hamala. Ini semua hamala. Hamala ala raksi. Bawa atas kepala. Hamala fi zahari. Bawa atas belakang. Orang putih pun sama. Carry. Carry on your shoulder. Carry on your... Carry je. Kataan sama. Tapi kita Melayu, betapa generasi awal kita memberi perhatian. Bak kerja ni, orang kata Melayu malas. Saya rasa tak kena. Kita malas sama kita mungkin. Tapi nenek moyang kita mengajar. Bukti dia pada bahasa. Saya sebut begitu. Kerana pada bahasa perkataan bawa tu banyak benda. Kandar, gendong, jinjing, pikun. Apa lagi? Nak buat ni jadi perkongsian bahasa. Cuba kira. Balik cuba. Apa lagi kata kerja berkaitan dengan bawa? Kendong, pikun, jinjing, junjung. Pikun apa kita? Kilik. Banyak lah. Saya fikir lebih sebelah. Nak kata... Oh, kita, bangsa kita, nenek moyang kita dulu sangat memberi perhatian tentang pekerjaan, rajin. Kita kena rajin tentang itu. Baik, habis cerita itu, sayang ni, baik. Sayang suinga. Mana itu? Masa itu, kepala. Baik. Masih lagi saya nak berkongsi tentang kajian-kajian yang saya tumpukan kepada sirah Nabi SAW. Daripada tadi tentang keluarga Nabi, rumah tangga Nabi, bawa kepada keluarga Nabi. Kemudian yang agak terbaru ialah tentang orang kata sejarah selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Saya rasa perlu. Kita dah tahu tentang sejarah Nabi, secara umum kita tahu sejarah Nabi, tapi yang saya sejarah dan saya kena angkat ialah sejarah selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penting. Nabi dengan kita jarak 1400 tahun lebih. Nak sampai ke zaman kita tu, dia ada sejarah dia. Yang mana ada peringkat-peringkat yang sangat getir. Kalaulah tidak berjaya umat pada ketika itu, tak sampai, terputus agama masa itu, tak sampai kepada kita. Sebab itu kita kena berterima kasih kepada generasi terdahulu. Perjuangan mereka, ada tidak, itu tak sampai kepada kita. Jadi seawal Nabi SAW wafat, sejarah selepas pada itu sangat-sangat penting. Getir. Kalau tidak berjaya sahabat Nabi lalui saat itu, tak sampai agama kepada kita. Dan sebahagian bukan diri saya pun buat dalam buku Madinah Takkan Rebah. Kenapa ni? Madinah takkan rebah. Oh, kata dia. Baik, ada kebetulan ada orang buat video, kita boleh. Kita dengar dulu. Boleh, nombor 4. Abul Hasan Sayyidina Ali 11, sebelah tu ialah Abbas, pak saudara ini dilakukan dah. Dialog ni sahabat warid ada dalam riwayat.
Rasulullah. Mana kena? Oh. Spoiler. Sambung, sambung Syed. Sambung next. Nombor 5. Oh, saya nak. Ini watak saya nak Abu Bakar sedih. Dengar biar ونحن أصل هذه القرية ومادتها وكثرتها
Baik. Baik. Okey. Itu ada yang dalam buku Madinah saya. Saya cuba buat dalam bentuk ini. Kebetulan ada video dia. Tuan-tuan rahmat Allah jemaah sekalian. Mungkin sampai masa untuk kita memberi perhatian untuk menghargai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita tahu bahawa selepas Nabi wafat, buat kali sebagaimana saya sebelum ini menyangka Nabi dah orang kata berjaya bawa Islam. Lalu lepas Nabi wafat tu semua seling sampai kepada kita. Tidak begitu. Sebaik saja Nabi wafat, bertimpa-timpa ujian yang menimpa yang datang menerpa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seawalnya tentang berlaku pergolakan, pertelingkahan. Siapa yang nak ganti Nabi? Bukan. Ini yang sebagai tunjuk. Dan sampai kemuncaknya keluar pedang. Muhajirin dan Ansar dah keluar pedang dari sarung masing-masing. Kalau tak berlaku pertempuran perang saudara pertama kali. Sebab kita bukan, ya Allah, takkan contoh Ustaz. Politik kita hari ini boleh memahami sedikit sebanyak apa yang berlaku. Dua-dua pihak, baik Muhajirin dan Ansar, ada sudut pandang. Ansar kata kami lah. Sebab Nabi dulu, Nabi datang tak kami, iyalah. Tapi apabila Nabi dah tak ada, sudah tentulah negara kita, orang tempatan lah kenal. Tak salah tuan-tuan. Muhajirin pula kata lain. Ada sebab lain. Uraian tu saya jelaskan dalam buku saya, Madinah takkan rembang. Kemudian, lepas pada perangan itu, Dr. Rahmat Allah, tahu ke tidak, selepas Nabi wafat 3 hari atau 4 hari selepas pada itu, Madinah kena serang. Madinah kena serang dan percubaan untuk menyerang Madinah ini beberapa kali. Nak kena serang. Bagaimana sahabat Nabi bertahan? Sebab lepas dari Nabi wafat dan rahmat Allah, paling kurang muncul 4 orang Nabi palsu. Kita Musailimah tu, Nabi palsu paling terkenal Musailimah. Sebelum pada itu ada beberapa lagi, Aswad, Tulaiha. Bahkan ada seorang Nabi palsu perempuan. Dalam kekuatan tentera dia paling ramai. Paling ramai dia, tapi tak jadi perang lah. Perempuan, Nabi Sajah. Hebat. Masing-masing mendakwa menjadi Nabi. Dan empat-empat orang ni bukannya orang bodoh-bodoh, orang bijak-bijak. Ketokohan mereka, kewibawaan mereka boleh menarik perhatian tu, dapat sokongan itu. Seluruh jazirah Arab pada ketika itu, pada zaman Nabi tunduk pada wilayah Islam, Madinah. Nabi wafat tuan-tuan, tinggal Mekah, Madinah, Taif. Yang lain semua sama ada tak nak bersama, tak nak bayar zakat, ataupun kami ikut Nabi baru. Ada ikut Musailimah, ada ikut Talhah di Yaman, ada ikut Tulaihah, dan ada ikut Sajah. Macam mana sahabat Nabi orang tu gambling semula sehingga bersatu balik, sehingga berlaku sejarah yang berikut ini. Kita kena tahu tentang rahmat Allah, kena tahu. Ada tak video selepas pada tu? Ya, kita sambung sikit, mula kita nak habiskan. Soalan tak ada? Bantu aduna zakat. Wata sukuna salatatika masalahul ma'arasulika. Lepas minha syekh. Di peringkat awal, kabilah-kabilah tak nak ikut Madinah. Ni daripada Bani Ghatfan dan lain-lain. Dikir baik dah ni, datang tu minta izin, kami tak nak bayar zakat ke Madinah lagi, boleh kata? Ala tu rasu raya fi haulai qawm qabla al-masr minta jama'atih. Ala inna al-arad zulzila diridati faman faqta sikura al-yaman wa hadramawah wa aswan wa mizamin wa al-bahrain wa siwarah wa ulai kataratu al-islam ala kumlah wa diwarahum ba'idat amma haulai فلم يخرج من الإسلام وإن منع الزكاة الدين أولى حتى ندفع الكبيرة الصغيرة وحتى لا يجتمع علينا النافع جملة واحدة ويحق ما تقول. أبا أخي سمعت ما قلته لهم؟ قد سمعنا نسمع الآن أولياء القوم ديارهم قريبة من المدينة وقد علمنا أنهم قد خرجوا بجمعهم ونحن لا نتكلم وقد خرجوا رسالة بعد ولو تنافسنا أولياء القوم وخرجنا من جد لمن قام خطفا وضع الرياضه حتى يرجع لهم السلام لنقوى بهم. ماذا يتخطى؟ اشترك في الجاهليه خلاص الاسلام؟ ان يتخطى على
إلا بالحق، وإن الزكاة حق الله. فوالله لو اتخذنا من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عن كذا كان يؤدونه لرسول الله لقتلته على نفسي. Nah, tengok tak habis-habis kan tuan. Boleh boleh cari di YouTube, saya ingat ada Musalsal Umar, drama Sayyidina Umar. Jadi ini sebahagian daripada isi yang ada dalam kajian saya yang agak baru, lalu diterjemah dalam siri Madinah Takkan Rebah ni, buku yang kedua. Nanti biar. Jadi itu jemaah sekalian, adik-adik sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kajian yang terkini saya, Madinah Takkan Rebah, yang membawa kita untuk mengetahui sejarah selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, yang terkini, ini gambar saya terkini, insya-Allah hari 2 hari bulan nanti, 2 bulan Oktober akan terbang ke Tanah Suci untuk buat satu lagi projek terbaru. Projek yang terkini, projek tak habis lagi. Patutnya sambung yang ni, ada sambungan dia. Tapi dia gitulah, dia mari semangat nak buat yang ni dululah. Untuk nak buat buku yang terbaru, kajian terbaru tentang tapak-tapak bersejarah yang masih kekal ada di Mekah, Madinah dan Taif. Saya duduk sana sebulan. Tu saya kata tengah buat persiapan, tak selesai, tempat tak ada lagi kat sana, baru boleh tiket dan beberapa hari baru beli tiket balik. Rupanya kena standby. Saya kalau kira sebulan tak cukup, duduk sini nak gila. Cuma biaya sendiri, cuma ada ikut nasihat daripada orang, kata ustaz pergi sana dah kena beli tiket balik dah eloknya. Sebab ada masa nanti di pihak sana immigration, dia akan buat check. Kita sampai-sampai dia dah tanya dulu tiket balik bila. Time dia buat rush, dia ada orang pergi tak balik-balik. Jadi kena tunjuk tiket balik. Belilah kita tiket balik. Saya balik 30 hari bulan, ngam-ngam untuk nak sebulan saja untuk projek buku terbaru saya tentang tempat-tempat bersejarah di Mekah, Madinah dan juga Taif. Sebahagiannya ada dalam bentuk gambar. Ini zaman Nabi, keadaannya begini, kalau boleh nampaklah. Ini Masjid Nabi, kiblat, untuk nak orang kata jejak semula. Kalau hari ini macam mana keadaan itu? Menarik. Ini sebab kita minat sirah, minat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak tahu seboleh yang mungkin.
contoh yang pada hari ni, contohlah apa, lupa tak balik, maaf. Contoh, tak apa, kita lah. Satu ketika dulu, Masjid Nabi di sebelah sana, rumah Sayyidina Abu Bakar, rupanya hari ini, dia jadi pintu. Kedudukan tu jadi pintu. Khawkhah, Abu Bakar, Abi Bakar, kat sini. Kita, keadaan asal tu dah ternampak, tapi lokasi dia. Umar Abu Ayyub Al-Ansari, yang Nabi pernah menumpang di situ beberapa bulan. Kat mana sekarang? Itu sekitar Madinah. Di luar lagi, oh, Masya Allah, yang tu, doa. Dan ini gambaran Madinah pada hayat Nabi SAW. Semua gambarnya ada dalam buku Madinah Takkan Lepas sebagai sampingan. Pada hari ini di mana? Contoh kalau kita nampak nama-nama kat situ kan, Madinah ialah satu kawasan yang dikelilingi, yang diapit oleh bukit. Dan di tengah-tengah itu perkampungan-perkampungan. Dia bukannya satu kawasan. Nabi duduk yang menjadi Masjid Nabi ini, itu satu perkampungan. Kalau pada hari ini tuan-tuan pergi Madinah Al-Munawwarah, satu dataran, satu kawasan masjid yang besar itu, itu zaman Nabi itu satu kampung, kampung perkampungan Malik bin Najjar. Adapun lepas pada itu ada kampung-kampung yang lain, sahabat-sahabat Nabi Ansar daripada lain, Bani Ashhar, ada Bani Haram, Bani Salimah, kemudian di Quba itu ada. Ini zaman dulu. Hari ini macam mana rupa dia? Saya nak hubung semula benda tu. Allah, ni projek, tak tahulah, tuan-tuan doakan untuk selesai, dapat saya berjaya untuk buat benda ni. Itulah, kalau kiranya nak datang sini ke. Tapi tadilah, terima kasih saya datang tu sebab TikTokers, TikToker datang juga dapat jumpa tuan-tuan rahmat Allah. Apa pun dapat, mungkin dapat doa daripada yang ada kat sini, doakan saya, mudahkan urusan, sihat walafiat saya sepanjang di sana. Saya pergi berdua, saya ada Hayat sahabat, dia jadi cameraman, videographer. Malah isi saya, Allah pergi bawa orang lain, tak bawa dia. Saya sponsor apa semua dia, pergi berdua. Nak kena cergal tuan, gerak tiap-tiap hari. Tapi tetap perlukan doa dan sangka baik, semualah doakan saya sihat walafiat, mudah urusan, baru ambil tiket lesen memandu antarabangsa, tapi tak tahu boleh bawa ke tak sana, apa main orang Arab ni kan. Dan berjaya urusan saya. Macam mana nak ni? Yang terakhir tak jadi aslat. Oh, terakhir peluang, ruang dan peluang saya nak ambil. Saya bawa sedikit buku saya kalaulah berminat. Kalau buku Asam Garam Rumah Tangga ini, saya tunjuk daripada awal tadi, harga RM130. Yang kuning tadi harga RM40. Kalau buku Madinah Takkan Rebah, harga dia RM35 satu. Kita kira RM30. Ini kira rahmah tuan-tuan. Saya bukan nak bagi harga RM30. Oh, dia spoil dia kena. Macam mana? Tak agak lah. Saya bukan nak bagi harga RM25. Saya bukan nak bagi harga RM20. Saya bukan nak bagi harga RM15. Berapa ada harga situ? Sikit tu lah ada. Ini harga kos tuan-tuan. Saya nak bagi harga RM10 saja. Semua buku satu-satu lah. Harga RM10 saja. Kalau berminat di kaunter sana, ni dikira harga rahmah, harga kusyuran. Tuan-tuan ingat saya, doakan saya. Apatah lagi Rabiul Awal, Wadul Rasul. Kalau kita ingat Nabi, ingat rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ni harga rahmah lah. Harga rahmah untuk ini. Dan tak pernah saya letak harga ini. Kalau cerita kira, bagi saja lah. Ibarat bagi saja. Nak bagi semua tak mampu. Siapa yang sungguh komitmen, boleh. Ini harga, ambil harga rahmah ini. Itu saja. Saya minta setakat ini boleh, Ustaz? Saya minta setakat ini. Saya mohon maaf atas salah silap, terlanjur, tersinggung, saya minta maaf. Dan sekali lagi saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada pihak penganjur Pustakaan Kedah atas jemputan sangka baik ini. Dan tahniah atas program Pesta Buku yang dianjurkan ini. Mudah-mudahan dia, kita mendapat sedikit sebanyak pahala daripada satu usaha ilmu ini. Saya nak berhenti setakat ini. Jangan lupa doakan saya dan jangan lupa follow saya di TikTok. Nak tengok berapa? TikTok lah. Saya jumpa TikTokers, maaf mana tadi. Okay. Scan saya punya ni, insyaAllah. Gua juga ni. Dan sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Al-Qusyam yang penuh makna dan menarik yang disampaikan oleh Ustaz Al-Qusyam.
sebentar saja. Jangan lupa untuk dapatkan buku-buku Ustaz. Dia ada terjual di bahagian yang ni kena terjual simpan. Oh ni dah. Oh, dah. Dengan harga spesial yang Ustaz bagi RM10 sahaja untuk set buku. Dan kita doakan Ustaz untuk ke Tanah Suci Ustaz pada peluang yang bulan ini sudah berjuru ini supaya Ustaz sampai dan segala urusan dan hajat Ustaz di sana tercapai dan terlaksana dengan sebaik-baiknya Ustaz. Dan sebagai